Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Orang-orang yang sudah pernah ke IPB itu pasti melihat sesuatu yang luar biasa di sana. Di India, di Pakistan, di Bangladesh. Tapi karena semuanya luar biasa sehingga tidak nampak mana yang bintang mana yang bulan mana yang matahari tapi kalau orang sudah sering ke sana berkali-kali sana maka pasti dapat melihat mana bintang mana bulan mana matahari cahayanya berbeda-beda ada satu yang menjadi rahasia para masyaih yang kalau sekali ke sana belum tahu dua tiga kali belum tahu tapi kalau sudah berkali-kali ke sana kemudian menggunakan pandangan mata hati pasti akan menangkap rahasia yang ada di markas India Pakistan dan Bangladesh apa itu rahasianya yang ada di sana sebenarnya kalau disebutkan ini menjadi tidak rahasia lagi tapi demi kebaikan untuk bangsa Indonesia, maka perlu saya sampaikan di sini: apa itu rahasia? Apa itu yang membuat orang dari Amerika mau datang ke sana, orang dari Eropa mau datang ke sana, orang dari Afrika mau datang ke sana, seluruh Asia ini datang ke sana, dari Indonesia datang ke sana, dari Jakarta ke sana, dari Palembang ke sana dari Muara Enim ke sana, dari Karang Endah berapa orang yang sudah ke sana? Delapan orang dari Karang Endah sudah ke sana. Apa yang menjadi rahasia di tiga negara ini? Apa kira-kira yang menjadi rahasia di sana adalah makan-makan. Ini tidak pernah diceritakan oleh Para masyai, karena ini amalan rahasia mereka, gara-gara mereka masih, gara-gara mereka kasih makan, maka orang Arab, orang Ajam, orang kulit putih, orang kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, hidung mancung, hidung banyak, semua ngumpul di sana. Karena makanan orang tablik ini penuh keberkahan. Ada rahmat bercucuran di sana. Malan Zubair katakan, makanan tablik itu sihir. Kita ini rata-rata korban pernah makan bersama orang tablik. Nampan orang tablik ini mengandung sihir. Kalau makan satu suap bisa hilang tiga hari, makan sepuluh suap bisa kurang, bisa keluar empat puluh hari, makan empat puluh suap bisa keluar empat bulan. Maka banyak orang itu takut dikasih makan seorang teblik, pasti diajak makan lari dia. Karena di situ ada power, ada kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk menyatukan hati Kekuatan untuk menyatukan fikir Kekuatan menyatukan kerja Kekuatan menyatukan semangat Dan ini bukan amalan baru Sewaktu Ibrahim alaihissalam bertanya kepada Allah Ta'ala Rabbi Kaifatuhil mauta Ya Allah bagaimana engkau Menghidupkan yang sudah mati, udah jadi bangkai, udah tinggal tulang-tulang. Itu terlintas pertanyaan itu kepada hati Ibrahim Salam, karena dia melihat seekor hewan yang berada di tepi pantai. Separuh badannya berada di laut, separuh di daratan. Badan yang berada di laut dicabik-cabik oleh ikan, dimakan habis oleh ikan, tinggal tulangnya. Yang ada di darat dimakan oleh serigala, hewan-hewan, binatang. Sehingga tinggal tulang-tulang. Maka Ibrahim tanya kepada Allah. Robbi keifatuhil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati? Allah tanya, Awalan tu'min Kamu tidak percaya wahai Ibrahim Aku bisa menghidupkan yang sudah mati Bala kata Ibrahim Salam, Walakin liat ma'inna kolbi Aku ingin Menenangkan hatiku Aku ingin meneguhkan hatiku Aku ingin mantap keyakinanku Jadi ini pertanyaan mengenai Perkara iman kalau pertanyaan perkara iman ini bukan pertanyaan sepele. Ini pertanyaan penting. Maka apa yang Allah perintahkan kepada Ibrahim AS? Ibrahim, kamu tangkap empat ekor burung. Bukan disuruh tangkap satu ekor. Suruh tangkap empat ekor burung. Yang namanya burung itu punya sayap. Kalau dideketin dia, terbang. Itulah burung. Jadi kira-kira apa yang dilakukan Ibrahim supaya bisa menangkap itu burung? Apa dipasang layar tancap di situ? Dikasih tontonan video eh, National Geographic? Apa pasang televisi di situ? Apa pasang musik dandut di situ? Tidak, Ibrahim Alaihissalam pasti taruh makanan di situ. Hah? Benar apa betul? Taruh makanan di situ. Kadang-kadang makanannya udah habis, tapi burungnya belum ketangkap. Berhari-hari, berminggu-minggu, akhirnya ketangkap satu burung. Berikutnya ketangkap dua burung, tiga burung, empat burung. Sekarang sudah tertangkap empat burung. Apa perintah Allah berikutnya? Ibrahim, kamu pelihara burung ini supaya dia jinak. Kalau kamu lepas, dia tidak terbang. Kira-kira apa yang dilakukan Ibrahim supaya burung ini menjadi jinak? Kasih makan. Kasih makan, bukan ditaruh televisi, flat yang 54 inci di kandangnya tidak. Kasih makan coba. Untuk menjinakkan burung, kasih makan dan bukan satu kali kasih makan. Kalau satu kali kasih makan lepas kandangnya kira-kira terbang nggak dia? Terbang. Berkali-kali, berhari-hari, mungkin berminggu-minggu. Mungkin berbulan-bulan, kasih makan, kasih makan, kasih makan, kasih minum, kasih minum, kasih minum. Baru, burung itu, jinak. Itu bukan perkara baru. Kenapa kita ini jadi jinak? Diajak ke India sana mau, diajak ke Pakistan mau, diajak ke Bangladesh mau. Kita diajak ke markas, apa namanya? Lawang Kidul mau, markas Niru mau, markas Kebon Jeruk mau. Di sana dikasih makan tidak? Dikasih makan. Orang mau ke sana karena dikasih makan. Tapi nggak pernah suruh-suruh ngomong ini bahwa saya kasih makan kamu. Masya ini nggak pernah ngomong. Saya kasih makan karena ini amalan rahasia. Ini bukan amalan baru. Ini amalan yang ada di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan baca sejarah. Sahabat itu kalau lapar, tidak ada sahabat yang pergi ke warung padang. Tidak ada sahabat yang pergi ke warung tegal. Tidak ada sahabat yang pergi ke McD atau KFC. Kemana sahabat kalau lapar? Ke masjid. Kenapa? Karena di masjid selalu ada makanan. Kalau masjid kita tidak ada makanan, artinya masjid kita tidak sama dengan masjid Nabi. Kalau masjid kita tidak sama dengan masjid Nabi, nanti masjid kita tidak diakui sebagai anak cabang masjid Nabi. Rugi besar orang sudah. Sumbangkan hartanya, sumbangkan tanahnya. Saya dengar di masjid ini ada yang sampai syahid. Di masjid ini terjatuh gara-gara bikin masjid ini, tetapi masjidnya tidak diakui sebagai anak cabang masjid Nabi. Rugi besar! Karena itu, di masjid kita harus ada makanan. Tidak ada makanan di Masjid Nabi ketika sedang pecek klik. Semua rumah sahabat tidak ada makanan, baru di Masjid Nabi tidak ada makanan. Selagi di rumah sahabat ada makanan, pasti di Masjid Nabi ada makanan karena mereka paham, masjid ini rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang datang ke rumah Allah, ini adalah tamu Allah. Dan siapa-siapa yang memberi makan tamu Allah, itu sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang menjadi pengurus masjid, pengurus rumah Allah, tidak ngasih makan Tamu Allah, maka Allah akan marah sama dia. Ada orang disuruh ngurusin istana negara, datang tamu presiden. Tamu presiden dicuekin, tamu presiden tidak dipersilahkan masuk, tamu presiden tidak dikasih minum, tamu presiden tidak dikasih makan, kira-kira pengurus istana negaranya dipecat apa tidak? Ini dipecat sama presiden. Kamu ini saya gaji, tapi tamu saya datang kamu tidak hargai, tamu saya datang kamu tidak hormati. Tamu presiden, ketika dia datang sambut dengan senyum, silakan masuk, kasih air minum, kasih makan. Kalau dia sakit, kasih obat. Kalau dia pegel, kasih tukang pijit. Kalau dia jomblo, kasih istri. Itu baru menyenangkan presiden. Datang ke rumah Allah Ta'ala, tamu-tamu Allah Ta'ala, orang yang masuk ke rumah Allah Ta'ala, tamu-tamu Allah. Maka, kalau di rumah Allah ini tersedia makanan. Maka saya pernah dengar satu suap makanan dimakan oleh tamu Allah, itu pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Satu suap makanan, saya mendengar dari Bang Ali Medan di musyawarah di Munas kemarin di Cikampek, satu orang memberi makan kepada orang yang visabilillah seperti memberi makan kepada manusia seluruh dunia. Coba. Dan satu orang membiarkan tidak memberi makan kepada orang yang bila sama dengan membunuh manusia seluruh dunia. Tidak ngasih makan, membiarkan kelaparan. Coba. Tapi kita tidak tahu rahasia ini. Ini yang terdapat di Masjid Nabi. Sahabat itu kalau lapar mereka ke masjid cari makan. Dan masjid betul-betul menjadi sumber kehidupan bagi seluruh umat di seluruh dunia. Ada satu masa Sayyidina Abu Hurairah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada orang ngajak makan siang. Pada zaman itu bisa makan siang itu itu satu keuntungan besar. Apalagi orang seperti Abu Hurairah ini ahlus suffah. Tidak punya kantor, tidak punya pabrik, tidak punya sawah ladang nggak punya perahu, nggak ada. Kalau nggak dikasih makan, nggak makan dia. Nggak ada yang kasih minum, nggak minum dia. Hari itu Nabi diundang makan siang di rumah seorang sahabat. Maka Abu Rairah bersama Nabi berjalan ke sana. Di tengah jalan ada orang sedang membaca Kul huwallahu ahad. Nabi mendengar itu, Abu Hurairah juga mendengar itu. Maka Nabi mengatakan wajabat. Abu Hurairah heran mendengar sabda Nabi. Wajib. Kata. Maka Abu Hurairah tanya, ya Rasulullah wajib apa? Jannah, al-jannah. Wajib orang itu masuk surga, kata Nabi. Maka kata Abu Hurairah, saya itu kepingin langsung ngasih tahu orang itu bahwa kamu dikatakan nabi wajib masuk surga. Tapi karena sedang menemani nabi mau kondangan makan siang, saya takut kalau nanti saya pergi ngasih tahu orang itu, saya nanti ketinggalan sama nabi, kehabisan makanan, nanti saya akan kelaparan jadi saya tunda. Ntar ajalah habis makan saya kasih tahu orang itu. Abu Rera meneruskan, Perjalanan ke rumah sahabat itu makan siang di sana. Selesai makan, Abu Hurairah balik ingin mendatangi orang yang tadi membaca kulhu, tapi sudah tidak ada orang itu di tempat. Gara-gara makanan itu, orang itu tidak mendapat kabar gembira dari Rasulullah. Abu Hurairah, sahabat besar itu, juga tertarik kepada makanan. Coba. Hebatnya makanan ini. Yang paham sekarang soal hebatnya makanan ini adalah partai-partai politik. Kalau mereka mau mengumpulkan masa, maka mereka menyediakan makanan. Kalau makanan tidak tersedia, orang-orang tidak mau datang. Maka itu mereka tampilkan foto-foto makanan. Kasih keterangan, silahkan datang. Sate ayam tersedia, sate kambing tersedia, sop konro tersedia, coto makassar tersedia, soto banjar tersedia. Orang mau datang. Kalau tidak ada, tidak. hebatnya makanan. Satu hari Nabi SAW ini hari Jumat, lagi berdiri di atas mimbar. Lagi berkhutbah. Bicara tentang kebesaran Allah. Tentang masa depan yang pasti akan didatangi semua orang. Yakni kubur, mahsyar, sirat, surga, atau neraka. Lagi pidato hebat-hebat seperti itu. Tiba-tiba terdengar suara unta. Kafilah yang dipimpin oleh Dihya bin Khilafah. Itu kafilah orang dulu itu. Yang dibawa adalah makanan Di atas unta-unta mereka Bukan elektronik Bukan kipas angin, bukan televisi Bukan handphone Makanan dibawa Itu Satu masjid di Madinah itu bubar Hah? Tinggal 12 orang Tinggal Misalnya, misalnya Abu Bakar, misalnya Umar, misalnya Usman misalnya Ali, Abu Weda bin Jarrah Tinggal itu 12 orang Yang lainnya bubar semuanya Coba Padahal di antara sahabat itu mungkin ada yang pernah melihat kehebatan Rasulullah SAW, mujizat Rasulullah SAW, bagaimana pohon bisa datang dari lembah naik ke atas bukit untuk bersujud di hadapan Rasulullah, mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah. Itu mujizat Rasulullah, mungkin di antara mereka ada yang pernah melihat air mengalir dari jari-jemari Rasulullah, mungkin di antara mereka ada yang pernah melihat Rasulullah membelah bulan. Tetapi begitu rombongan makanan datang, Untai membawa makanan datang, itu bubar mereka. Coba. Asbab itu turun. Ayat surat Al-Jumu'ah ayat terakhir. Wa iza ra'au tijaratan aw ilaiha wa tarakuka Kulma indallahi minallahi wa wallahu khairur razikin. Dulu itu saya dengar dari Haji Nur Iman, salat Jumat itu sama dengan salat Idul Fitri, Idul Adha. Salat dulu baru khutbah. Tapi gara-gara peristiwa itu maka dirubah sekarang ini khutbah dulu baru salat. Sahabat bisa bubar gara-gara makanan. Kira-kira huh? gimana orang kerang endah nih? Kenapa orang kerang endah malas datang ke masjid? Karena di sini tidak ada makanan. Makanya itu setiap hari harus ada minimal singkong rebus di sini. Oh, goreng pisang ada di sini. Ini ada jambu, ada nangka, ada lengkeng, ada kelapo dugan. Bawa ke masjid. Gantung di jendela-jendela masjid, garing, geng, sukun, apalagi semua buah semua Gantung buahan gantung di sini. Itu yang namanya yang yang liar di hutan. Itu kalau dikasih makan, kasih makan, kasih makan lama-lama menjadi jinak. Singa itu coba, dia bisa dinaikin, bisa dipeluk-peluk, bisa diajak naik kuda-kudaan. Coba tuh, singa yang liar tuh, kenapa? Karena dikasih makan, kasih makan, kasih makan. Coba kalau nggak dikasih makan, walaupun tentara pakai loreng, ada pistol di pinggangnya. Eh, hey, singa, saya ini tentara. Hah? Kamu jangan nakal, oh dicakarnya tentara itu Tapi kalau yang datang yang ngasih makan, yang ngasih makan, enggak dipeluk-peluknya, coba Itu di kebun Jeruk banyak Orang tatoan dari ujung Dari jempol kaki sampai matanya pun ditato Telinganya ditato, coba tuh Tapi sekarang jinak dengan masjid kebun jeruk karena sampai di kebun jeruk dikasih makan kasih makan kasih makan kalau pernah melihat ikan lumba-lumba satu atraksi dia loncat ring api satu kali loncat itu harus dikasih makan kalau enggak nggak mau lagi atraksi berikutnya disuruh bawa bola diputar-putar bolanya Selesai putar-putar bolanya harus kasih makan lagi. Kalau nggak dikasih makan nggak mau lagi. Maka perlu masjid kita ini sediakan makanan. Bersedia insya Allah. Seluruh masjid-masjid di Indonesia nih jumlahnya satu juta masjid harus sediakan makanan untuk umat. Bagaimana caranya? Manfaatkan kekuatan kaum perempuan Hari ini kekuatan kaum perempuan kita pandai menggunakan untuk urusan dunia. Bagaimana agar dia kirim makanan ke kebon. Sehingga suaminya betah di kebon. Azan berkumandang gak bergeming. Karena di masjid tidak ada makanan. Jam 11 dia sudah antarkan. Itu ada nasi masih hangat. Ada ikan asin. Ada sambal terasi. Ada sambal tomat. Masyaallah. Jadi suaminya betah itu di kebun karena diantarkan makanan kebun. Suaminya betah di bengkel karena diantarkan makanan ke bengkel. Suaminya betah di dangau karena makanan diantarkan ke dangau. Coba makanan diantarkan ke masjid. Sederhana. Buat namanya GLS gerakan lebihkan sepiring. Setiap rumah yang masak, kasih tahu ibu-ibu, wahai ibu, kalau engkau masak, masak apa saja, lebihkan sepiring. Kalau di satu muhalla ada 30 rumah, maka akan terkumpul 30 piring di masjid. Waktu bulan Ramadan kita sudah biasa membagi ini blok A hari Senin bawa makanan untuk buka puasa. Blok B hari Selasa. Blok C hari Rabu. Belum. Tapi di luar Ramadan kok kita lupa meneruskan Adat-adat yang kita buat di bulan Ramadan, padahal di luar Ramadan itu orang lebih banyak makan. Mestinya di luar Ramadan itu lima waktu tersedia makanan di masjid, satu piring dari rumah. Itu kalau satu kali masak. Di sini ibu-ibu biasanya sehari berapa kali masak? Satu kali. Yang dimasak pagi itu juga sampai besok pagi, sampai sore. Terus untuk besok, besok lagi masak. Berarti, berarti dua kali. Sehari semalam sekali. Ya sudahlah, nggak apa-apa sehari semalam sekali. Yang penting satu piring sampai di masjid. Kadang-kadang itu makanan ibu-ibu dibuang aja ke tempat sampah, dibuang ke belakang. Padahal di masjid, kalau makanan ada, maka orang-orang akan ngumpul. Kalau bapak ini lempar roti ke atas kolam, ikan-ikan ngumpul di roti itu. Kalau bapak-bapak ini lempar biji jagung ke lapangan, maka ayam akan ngumpul, burung-burung juga datang. Kalau lempar singkong rebus ke masjid. Maka orang-orang akan kumpul di masjid. Understand? Yes. Yes. Jadi mulai besok pagi harus ada singkong rebus di masjid ini. Gak ada singkong rebus, pisang rebus. Gak ada pisang rebus, sukun rebus. Pokoknya besok pagi harus ada di sini. Kalau makanan ada di masjid, orang akan ngumpul. Kalau orang ngumpul, maka para dai mudah buat kerja. Mau taklim ada orang, mau musyawarah ada orang, mau usuli ada orang, mau tashkili ada orang. Mau bentangkan takaza-takaza dari markas Indonesia, dari markas India Nizamuddin. Itu gampang karena ada orang. Yang membuat para dai ini susah kerja, karena tidak ada orang, didatangin di kebun, dia pergi ke sungai. Didatangin di sungai, dia pergi ke bengkel. Ditungguin di rumahnya, dia nginep di rumah mertua. Tidak Tapi kalau makanan ada di masjid, maka orang-orang akan ngumpul. Percaya, dari seluruh dunia orang datang ke India, orang datang ke Bangladesh. Orang datang ke Pakistan karena di sana ada makanan. Saya ketemu anak muda, kulitnya hitam di Pakistan. Dia ngomong kepada saya pakai bahasa Inggris. "Do you remember me?" Kamu ingat saya? Saya bilang, "Siapa kamu?" Dia bilang, "I remember you." Saya ingat kamu. "Kamu ketemu saya di mana?" Saya tanya. "Kamu lupa sama saya?" Iya, saya lupa sama kamu. "Kamu waktu itu datang ke kelas saya, datang ke ruangan saya. Kamu kasih saya permen Kopiko." Dia ingat judul permen, merek permen yang saya kasih dia. Itu dia ingat di mana? Di Somalia, di Mogadishu. 10 tahun yang lalu, dia masih kecil. Sekarang dia keluar satu tahun, badan sudah besar, gemuk lagi. Mana saya ingat? Anak kecil dulu sekarang udah udah hafiz Quran, udah keluar satu tahun. Karena makanan itu orang ingat kita. Saya dengar kisah Walana Ilyas dia naik kereta dari satu tempat ke tempat yang lain itu 8 jam apa 10 jam di dalam kereta itu dia dakwah sama satu orang kemudian ada satu jeruk jeruk itu dikasih dia bicara kira-kira 8 jam sama orang itu ditaskil untuk datang ke markas. Satu hari, berapa tahun kemudian, benar-benar orang itu datang ke markas Nizamuddin. Dia menemui Maulana Ilyas. Orang itu tanya, Syekh, kamu ingat nggak saya? Nih, siapa kamu? Ingat nggak dulu pernah berapa tahun yang lalu naik kereta api itu Tuhan bicara kepada saya selama 8 jam gak berhenti-berhenti. Di mana itu? Pokoknya udah lama. Kamu ingat gak apa yang saya bicarakan sama kamu? Enggak ingat. Kamu, saya bicara 8 jam, kamu gak ingat apa-apa? Enggak -apa? ingat apa-apa. Jadi apa yang kamu ingat? Aku ingat, Tuhan kasih saya jeruk. coba ya, jadi kalau di masjid as-salafiyah ini Orang dikasih jeruk Orang dikasih singkong rebus Orang dikasih pisang rebus Itu orang inget itu pisangnya Orang inget singkongnya Ini ceramahnya berjam-jam gak inget Bersedia insya Allah ya Besok pagi kita buktikan Latihan dulu keluar 4 bulan insya Allah Siapa niat? 4 bulan, mainan Nah, dikau, dikau kam ya